sementara sementara pegawai Subata Sarang pasukan tim kubu kesebelasan TNI arahkan sementara kembali dari kesempatan senari ini mencoba lepaskan sebuah sentuhan ke sektor lini tengah arahkan ke dalam. Terlihat pada kesempatan perempatan pegawai perserang dan tiga pada kesempatan sempat menciptakan gol pembuka dan terlihat unggul 1-0 mereka satu terang. Ya, betul sekali. Ada sebuah kepanikan lini belakang dari kubu kesebelasan terjadi di mana lalu dalam pertandingan tadi menarik Rexy dengan berbohongan mencoba melakukan sebuah cipto tentunya tidak mampu ditip menjaga dalam foto dalam pertandingan dari punya luar biasa mereka satu terang terlihat kali ini 1-0 berpintu pasukan cukup bukan saya dan tiga sementara tim lalu sekarang tidak terus bertambah tapi telah terpaku dan selari jalan mereka arahkan kembali ke sektor sub kiri lepetan ke siawan berikan sementara kembali alam lupu terongkan kembali angka yang pasti mencoba reksi di Octavian sekarang lewat Afrisa Dwi Saitani reksi kembali terperangkap oleh reksi di Octavian tentunya dalam pertandingan senari ini hanya pastikan sebuah tendangan bebas pasukan tim kesebelasan lanus tentunya dalam pertandingan di kesempatan senari ini kita nantikan saudara-saudara sementara kembali lapor saudara pendengar saudara penonton para bola bandingan ayunan bola cepat diarahkan lewat tengah pemain Ganjar Bukti kali ini mantan pegawai dari PSTNI arahkan kembali ke lini tengah berikan sementara mentah waktu digagalkan lewat sentuhan pertahanan tim kubu kesebelasan lalu sekali ini mencoba atau konvoy kali ini sektor satu pembuka roh arahkan terbang namun sementara biarkan kembali dipastikan sebuah tendangan ke dalam ketiga pasukan tim kubu kesebelasan lalu tentunya dalam pertandingan di kesempatan senari ini kita nantikan saudara-saudara sementara kembali dalam pertandingan kali ini kirimkan dia bola angkat dan pasukan jauh ke depan pentakan lewat Ganjar arahkan kembali ke belakang penimbang coba ke dalam tiga sebuah sentuhan pertandingan tim kesebelasan mencoba kembali kirimkan ke belakang lepaskan kembali ke sudut kawan terima terperangkap oleh pasukan tendangan bebas pasukan tim kubu kesebelasan KMVI tentunya dalam pertandingan di kesempatan senari ini sementara bertukar harga itu kami ucapkan terima kasih kiriman sebuah loyalitas dapat bagi Teraga dua lembar kertas berwarna biru dengan angka 500000 50.000 rupiah dua lembar 100.000 rupiah tentunya pada kesempatan senari ini diberikan saya langsung ulang nomor satu dari desa sedang hutan apa tapi Teraga Bapak Lurah Dedi Munanto tentunya pada kesempatan senari ini terima kasih kami ucapkan Bapak Lurah Dedi Munanto sehat selalu pada umum murah rezeki penuh berkah tentunya di kesempatan sore hari ini kembali ke lapangan apa saudara terlihat kembali dan kesempatan senari ini kiki Karisma Nafasa saudara kita nantikan kembali dalam pertandingan di kesempatan senari ini sementara mencoba Dati lewat serah kemarin mencoba kembali Doni Kalemos kali ini kapten kesebelasan pasti Doni Kalemos berujung ke belakang masih Doni kita nantikan lepaskan sebuah tendangan angkat dan passing sementara kembali Papu gagalkan lewat serah pemain Ganjar Mukti kali ini bahasa saudara putra dari Bapak Camat Kejamatan Lebak ketiga Bapak Camat Soni Karsan sementara kembali tertuju dalam pertandingan di kesempatan senari ini berikan sementara para pegawai tim kesebelasan dari Lanus melebar ke rusuk kanan sebuah sentuhan dilakukan arahkan umpan terlepas namun kembali mampu dimentahkan lewat para pegawai tim kesebelasan KMV ketiga dalam pertandingan di kesempatan senari ini kirimkan dia bola lepas tendangan sementara melompat dalam tangkapan penjaga gawang sementara kembali dan pertandingan saya Ega Sina lepas satu serangan dan sementara kembali ke ucapan terima kasih kiriman umpan semur daging tentunya pada kesempatan senari ini dua lembar kertas berwarna merah dengan angka 100000 100.000 rupiah dua lembar 200.000 rupiah diberikan langsung tentunya Bapak Dewan Diki Setiawan tentunya pada kesempatan senari ini mengucapkan terima kasih selalu pada kubur berada jadi penuh berkah tentunya pada kesempatan selain Bapak Dewan Diki Setiawan di pertandingan di kesempatan senari ini kita nantikan kembali Bapak saudara pendengar para padian sementara terlihat Bapak Dewan Saputra sementara terlihat nampaknya jemput-jemput para pegawai tim kubu kesebelasan lanus untuk membongkar pertahanan dari tim kubu KMVI yang begitu di sini setelah mereka unggul 1-0 dan pertandingan kali ini mereka sebenarnya ya, betul sekali bukan pembuka jangan berlama-lama saya kira bagaimana Sigit Purnomo harus bisa melakukan sebuah rotasi permainan ya belum tadi perjanjian pemain dan di dalam pertandingan sore hari ini mengingat bagaimana iya tentu kurang efektifnya lini depan dari kubu kesebelasan dari kubu
Kubuk kesempatan lalu terjadi dalam pertandingan saat serangan yang dibangun para pemain muda dalam pertandingan saat mudah dibaca pertandingan ini belakang dari Kubuk kesempatan bagaimana Pamijaya begitu tenang mengawal pergerakan para pemain muda dari Kubuk kesempatan lalu terjadi dalam pertandingan saat ini belum menyebabkan luar biasa berjaya satu dari dalam pesan kepada pas dalam pendengar saudara penonton para bola bahagia Ega Sena kali ini mantan terkibat dari Persib Kota Tangerang sementara arahkan kembali Pamijaya baru melepas kesukaran Ganjar Mokti di dalam pesan sementara masih Ganjar kali ini lakukan sebuah dribble kali ini terungkap oleh pemain Cawang pengatur ritme permainan Cawang arahkan kembali Ganjar berikan ke sudut kanan tadi mencoba umpan kali ini sementara masih dimentahkan lawan pertahanan tim Kubu kecerdasan Lanus kreatifin kembali masihkan sebuah tendangan sudut tendangan konarkik bagi tim Kubu kecerdasan Kain Fainten 3 dalam pertandingan di kesempatan sehari ini terlihat tanpa saudara pendengar saudara penonton para bola badian masih cukup dalam tentunya menyaksikan pertandingan di kesempatan sehari ini sementara penyelenggara turnamen Bapak Haji Emil Nafas Tati Teraga pemilik dua putra Pantun Jaya tentunya dan pertandingan di kesempatan sehari ini didampingi langsung tentunya Ibu Gita suara tiga tentunya di kesempatan sehari ini yang sama-sama menyaksikan langsung pertandingan di kesempatan sehari ini dan penyelenggara Nafas Tati Teraga didampingi putra tercinta Raden Arya dalam kesempatan kali ini sementara kita nantikan saudara arahan bola Cawang Weka yes Cawang Weka sebuah tendangan telah dilepaskan Cawang Weka mentakkan para pergawat tim Kubu lalu serangan balik kita nantikan angkat kesempatan jauh ke depan kali ini sementara tindakan pengabaran Padu JA kali ini masih Padu JA nafasnya saudara arahkan dari Padu gagal sentuhan dilakukan pemain Padu lepaskan sebuah tendangan awal kembali kali ini angkat kesempatan jauh mencoba penguasaan buat dilakukan para pengawal tim Kubu kesebelasan dari Lanus Padu JA begitu disiplin dan pada saudara-saudara penguasaan bola dilakukan para pengawal tim Kubu Kain Fei dalam pertandingan senar ini ada kembali angkat kesempatan Abrisal-Brisal kali sementara kemari Abrisal-Brisal kali melebar kemari lepas batu teranya saudara penonton terhadap lepas dia sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan kali ini kita nantikan kembali saudara pendengar saudara penonton sementara terlihat kembali kali ini lemparan ke dalam kap pasukan tim Kubu kesebelasan lalu sekalian coba dia dapat lepas saudara kita nantikan kembali kali ini ada tidak boleh lepaskan sebuah sentuhan pergerakan terjadikan para pegawai harus pelajaran kap terjadi pastikan tendangan bebas tertiga dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini kita nantikan sementara masih tertinggal lepas saudara sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini masih cukup santai tentunya Ibu Dewan kita suara tiga masih menyaksikan langsung penampilan dua tim Kubu kesebelasan dalam pertandingan serajan Bapak Wasit pergantian pemain ya sementara Albi ditarik keluar masuk Jaki ya nomor 8 ditarik keluar masuk Jaki ya terlihat nomor 1 Teraga putra dari Bapak Haji Edi tentunya pada kesempatan selari ini pemudik dari S. Jendel Durian Rasa Teraga Rasa tentunya sebentar pada kesempatan saya sama-sama menyaksikan pertandingan kita nanti berbahaya Mali Ismail kembali gagal kita nantikan semua tekanan balik ke masa saudara Lanus mencoba kembali Lanus tentakan Cawang Weka serangan balik reksi di Altamian Abrisal-Brisal kali berbahaya Abrisal gagalkan kembali dalam main poster serangan balik ke masa di Teraga kita nantikan masih mencoba lakukan penetrasi pelanggaran terjadi dilakukan pemain Gustiawan masihkan tendangan bebas sejujurnya terbaik dalam pertandingan di kesempatan selari ini 1-0 lepas tapi Teraga masih memimpin pasukan tim Kubu kesebelasan KNPI dalam pertandingan di kesempatan selari lepas saudara kita lanjutkan kembali saudara pendengar saudara penonton para bola badia satu pemain mengalami cedera tentunya kita harapkan tidak terjadi cedera yang serius tentunya di pertandingan selari ini terlihat Dr. Arsudi Unyil yang didampingi Mantri Kupres nampaknya sudah saudara sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan saya berikan semua perawatan tentunya dalam pertandingan di kesempatan selari ini sementara juga mengucapkan selamat sore selamat datang tentunya pada kesempatan selari Bang Ju dan sementara ketua DPD KNP Kabupaten Tangerang yang sama-sama memberikan sebuah dukungan tentunya pada warga besar KNP lebih dari menampingi dan sementara kembali kali nafas satu terhadap warga besar KNP dalam pertandingan di kesempatan selari ini cukup luar biasa nampak tadi Teraga penampilan dua tim Kubu kesebelasan yang tampil mampu berikan sebuah tontonan menarik dan menghibur dalam pertandingan di kesempatan senar ini kita nantikan saudara pendengar saudara penonton para bola padi ya
akhir. Sebentar kembali dan pertandingan di kesempatan terakhir itu mempikir sebuah tendangan bebas. Hadapi kembali Doni Kalebas, kapten kesebelasan kali ini. Masih Doni, arahkan kembali Doni Kalebas. Pelabun jauh meninggalkan arena pertandingan dan sementara bersama dengan itu kami ucapkan terima kasih. Kiriman kertas berwarna biru tentunya. Terlihat kita itu Merdeka Putra. Satu, biru. Dua, biru. Tiga, biru. Empat, biru. Lima, biru. Enam, biru. Terlihat kembali dengan angka 50000, Rp50.000 dengan total Rp300.000 tentunya pada kesempatan senar ini. Diberikan langsung Ibu Dewan tentunya pada kesempatan senar ini. Dari fraksi Pdi Perjuangan tentunya pada kesempatan senar ini luar biasa. Memberikan sebuah apresiasi tentunya kepada para reporter tentunya pada kesempatan senar ini. Ibu Gita Suaran 381 Teraga. Sementara cukup luar biasa dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kita nantikan saudara-saudara. Sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kedudukan masih 1-0 Pdi Teraga memimpin sementara pasukan tim Ibu kesempatan KMPI dalam pertandingan senar ini. Baik saudara pendengar, saudara penonton, para penonton yang terpelengkap sisa pertandingan di babak yang kedua kembali bersama rekan Selamat Siar untuk yang Sandra Pabudan dan Sibila laporannya. Terima kasih Bojo Maruga dan juga Pemerintah Saputra. Mari kita kembali alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh belasan lapangan sepak bola Saputra untuk kembali menyaksikan dalam pertandingan di babak kedua. Kedudukan sementara 1-0 penghitung sementara pasukan setan merah tungku kesebelasan dari KNV Yulitin Graha Pemuda Watan Tangerang tentunya sementara di bawah pimpinan ketua DPRD KKN Watan Tangerang tentunya Bapak Juanda Sekretaris tentunya Bapak Atung Sujana Pendahara Bapak Hari Soleha tentunya sementara tidak tinggi tentunya Juan atau Sultan Redi tentunya dalam pertandingan di kesempatan sehari ini mereka unggul 1-0 atas lawan tungku kesebelasan langsung sebesutan sang manajer Sugi Purnomo dalam pertandingan selalu di Bali Smile umpan terobosan berebutan bola terjadi gagalkan dia berasapan tertentu kesebasan dari KNV tentu dia sebar akan mencoba residu otak yang berbahaya serta bersederhan kusum dari Kapitano Kapten kesebasan Doni Kalebas keluar bola meninggalkan arena pertandingan mengasihkan sebuah tendangan cepat pojok begitu ku kesebasan KNV dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini sempat tendangan sepak pojok sepak gerangan yang akan mencoba melakukan tendangan tentunya sembarang tertikan saudara penonton mengucapkan selamat jalan tentunya terima kasih saudara royalitas dari Bapak Haji Bayu Enterianto tentunya dan juga Enten Diri dan juga Bosdar tentunya sementara yang terus serta hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini memulasi pergantian pemain dari tim kesempatan dari tim Lanus EMC di mana tentunya ada Arya masuk nama punggung sebelah ditarik keluar atas sementara dari tungku kesebelasan dari KMV United ditarik keluar Rexy nama punggung 8 ya masuk kita lihat pemain nomor punggung 10 tentunya kita lihat dari punggung Pamungkas Sen, ya, diperhatikan kali ini. Dari mau. Ya, kita saksikan para pemain yang kedudukan 1-0. Mampukah menyamakan kedudukan para pemain tertunggu kesebelasan dari Lando CV. Sementara kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore dua timku kesebelasan yang akan bertanding antara timku kesebelasan Indata FC akan menghadapi timku kesebelasan Toya FC besok sore di hari ketujuh putaran pertama babak penyisihan tentunya setara umpan melebar berebutan bola terjadi dapat bola keluar meninggalkan arena pertandingan babak lemparan ke dalam. Ketika seorang penonton Joyce kita lihat menggunakan jersey nomor punggung 10 dari timku kesebelasan KNV United tentunya dalam pertandingan selama hari ini lemparan ke dalam sudah dilakukan perebutan bola terjadi tentunya sementara ketika seorang penonton cepat gerakan jatuhkan apa yang terjadi pelanggaran dilakukan Ganjar Mukti memberikan tendangan bebas bagi timku kesebelasan lalu sesi besutan sang manajer Bung Sugi Purnomo dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini sebuah tendangan bebas peluang emas kita nantikan dari masih ada asa juga masih ada harapan para pemain dari timku kesebelasan dari Lanus FC hadapi dia bola setiap pemain Suki Maring yang akan mencoba melakukan tendangan bebas di tetung pertahanan dari timku kesebelasan KNV yang nantikan dari sebuah tendangan saya dilakukan oh bola keluar meninggalkan
arena pertandingan sebuah kehormatan besar tentunya pertandingan sore hari ini disaksikan langsung tentunya anggota dewan DPR Kabupaten Tangerang dari fraksi yang sama dari PDIP Perjuangan tentunya saudara Ibu Gita Soran Tiga dan juga Diki Setiawan sore hari menyaksikan pertandingan sore hari ini mendukung jalannya turnamen kompetisi dua putra Banten Jayakap 2024 di bawah pimpinan ketua umum kompetisi Bung Topik Hidayat ketua Karang Taruna dari Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan dan juga ketua pelaksana kompetisi Bapak Rezuber Sebaris kompetisi Bung Dan Jawir tentunya telah pertandingan sore hari di sebuah tendangan membentur bola pemain belakang dari tim kru kesebasan KNV United memberikan tendangan sepak bola di pojok kiri penjaga gawang Ega Sena bagi tim kru kesebasan Lanus FC yang datang dari Desa Caringin Kecamatan Legut tentunya saudara dan juga kita lihat sore hari ini sebuah peluang ditantikan saudara penonton angkat tumpah melambung berbahaya sudah dari bahaya sebuah peluang gagal dimiliki para pemain dari tim kru kesebelasan Lanus FC yang punya pembukaan bukan tanpa peluang para pemain dari tim kru kesebelasan Lanus FC ada peluang yang sebetulnya mereka miliki di laga sore hari ini punya pembukaan juga merespon berencana tamburan para pegawai tim kru Lanus untuk mampu menyamakan kedudukan di sisa pertandingan babak yang kedua dan pertandingan saya tekanan terus dilakukan namun terlihat dari sisi akhir yang masih menjadi masalah dan pertandingan sore hari butuh ketenangan para pegawai tim kru Lanus ketika mereka memasuki area final tidak pertahanan di kutub kesebelasan KPI dan pekerjaan tamburan. Terima kasih buat yang cukup menarik, cukup antar teman-teman terus melakukan tekanan para pemain dari tim kru kesebelasan dari Lanus FC. Angkat tumpah melambung, sundulan kepala, lemah dilakukan seorang pemain, Mail Ismail, jatuh bangun tangkapan bola dilakukan ke kiper penjaga gawang, Ega Sena mantan kiper dari Persikota Tangerang yang diturunkan dalam pertandingan di kesempatan sore hari. Cukup tenang, Onze menyaksikan pertandingan sore hari bintang film sisa kubur tentunya saudara yang masih cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari di umpan melebar rakan dia bola pemain nomor punggung 7 tadi Ari Budiman tentunya saudara derungkan bola sepet pemain ketika tiga saudara penonton Arsome Ari Budiman lepaskan sepet tendangan bola keluar meninggalkan arena pertandingan mengasihkan tendangan ke dalam saja bagi tungku kesebasan KNV United yang diutara langsung tentunya Sultan Revi dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini putra terbaik dari anggota dewan DPR provinsi tentunya Bapak Bukus tentunya setara super tendangan ke dalam penjaga gawang Ega Sena tentunya setara KNV United tim yang juga didukung langsung oleh Bang Zul tentunya selaku ketua DPD KNV Kabupaten Tangerang tentunya setara dan juga didukung langsung tentunya Bapak Asep Sujana dan juga Bendahara Menteri Keuangan tentunya Bapak Hari Soleha tentunya setara dan juga didukung rekan-rekan KNV yang datang dari kecamatan yang ada menyaksikan pertandingan sore hari di kontrol bola dilakukan umpan rakan dia bola ini mulai lakukan pergerakan tadi ketertikan saudara menonton berebutan bola masihkan saudara penonton dan saudara pendengar lakukan gerakan tadi apakah bola keluar meninggalkan arena pertandingan membuatkan lemparan ke dalam saja penutup kru kesempatan KNV United Ganjar Mukti kali ini ketantikan saudara penonton selamat jalan tentunya Bapak Haji Indu dan juga anggota dewan dari Kabupaten Tangerang Ibu kita tentunya Separa yang sudah boleh meninggalkan lapangan Sepak Bola Ciputra dan juga Sultan Alen Arya dipertandingkan di kesempatan sore hari ini sebuah tendangan sudah dilakukan Separa dan juga Bung Samrani tentunya Separa yang sudah boleh meninggalkan lapangan Sepak Bola Ciputra dalam pertandingan sore hari ini sebuah tendangan sudah dilakukan bola mudah dalam pengawalan goalkeeper penjaga gawang Ega Sena dari tim kubu kesebelasan dari KNV United tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Jangan lupa pertandingan besok di jam yang sama di gelombang yang sama antara tim kubu kesebelasan Indata FC akan berjumpa dengan tim kubu kesebelasan Toya FC. Kita pun masih menunggu hasil akhir pertandingan tim tuan rumah pendekar sisa dari Persita yang sedang menghadapi tim kubu kesebelasan Wali United di laga pamungkas di Stadion Indomie Arena Bukit Nangka Kelapa 2 dalam pertandingan sore hari dimulai umpan terobosan rakan dia bola pemain nomor punggung 77 tadi tentunya saudara lakukan gerakan tadi lepaskan sebuah tendangan dapatkan bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan mengasihkan lemparan ke dalam angkat umpan jauh arah kamera Ismail lagi-lagi kita lihat tidak mencari persoalan bagi penjaga gawang
Eka Sena tentunya setara mematahkan tendangan yang dilakukan para pemain dari Sengku Kesebelasan. Lanus LC tentunya adalah pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami informasikan kepada pengendara mobil dengan nomor polisi B1902WZY. Ya, kendaraan Anda agar dimaju sedikit karena mengganggu kendaraan yang mau keluar. Terima kasih. Kembali ke lapangan, pelanggaran terjadi berpacu dalam waktu para pemain dari Sengku Kesebelasan. Lanus LC mengejar ketertinggalan 1-0 dalam pertandingan sore hari ini. Mustafa Adi yang memiliki nama besar tentunya saudara digantikan dalam pertandingan di babak kedua di kesempatan sore hari ini. Ketertinggalan saudara menonton berebutan belah terjadi. Ketertinggalan saudara umpan mereka belakang arahkan dia bola pemain Boys. Berebutan belah terjadi bermain cepat terhadap pemain di udah dua tim di pertandingan sore hari ini. Umpan terobosan Raka Melismail bermain dengan profesional tinggi para pemain dari tim Kesebelasan Lanus LC yang diperkuat beberapa para pemain dari KSM Pandongan menghadapi tim Kesebelasan KNV United tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan, dapat bola keluar tendangan sepak pojok, peluang mas dimiliki para pemain dari tim Kubu Kesebelasan. Kesebelasan langsung bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Bapak wasit pergantian pemain dari tim Kesebelasan dari KNV United, ya, ditarik keluar tentunya pemain umum, ditarik keluar, place out tentunya. Ya, masuk sama dengan nomor punggung 2, sementara dari Tengku Kesebelasan Lanus FC, Ju ditarik keluar, masuk pemain Akbar dengan nomor punggung 13, terima kasih. Kembali ke lapangan, saudara penonton, pastikan kali ini, apakah kita lihat seorang pemain ditampilkan sebagai pemain pengganti dari dua tungku kesebelasan dalam pertandingan sore hari ini. Joyce Deng dari tungku kesebelasan KNV United tentunya saudara. Ketatikan saudara penonton dan saudara pendengar, lakukan gerakan tarik nafas ke bola keluar, meninggalkan arena pertandingan. Ketatikan saudara penonton, lemparan ke dalam saja bagi tungku kesebelasan dari KNV. Kirimkan sudah, suasana cuaca mulai gelap tentunya para bola wadiah. Cukup respon untuk bisa mengejar ketertinggalan para pemain dari tim Kubu Kesebelasan Lanus LC, tim yang datang dari desa Caringin, Kecamatan Legok tentunya saudara. Sebuah tendangan sudah dilakukan dari ini, kirimkan sudah cawang wakaf, berebutan bola terjadi, umpan terobosan, patahkan dia bola pemain Joni Galemos, angkat umpan melambung tentunya saudara. Ketatikan saudara penonton dan saudara pendengar, lakukan gerakan tadi, umpan melewar ke kiri, kirimkan sudah tentunya saudara, tarik ludah ke belakang, lakukan gerakan tadi. Ketatikan saudara penonton mencoba melakukan tekanan, main Ismail, umpan terobosan, arahkan dia bola pemain pengganti tadi tertiga area, lagi-lagi gagal atau ketatikan saudara penonton, lepaskan cepat tekanan, kontrol bola dengan tadi saudara pemain CM, arahkan mencoba umpan terobosan, dorongkan dia bola ketatikan ke lini bahaya. Bapak wasit, pergantian pemain, dua pemain sekaligus dari tim Kesebelasan KNV United ditarik keluar, Adam ditarik keluar, masuk pemain Nico dan pemain berikutnya Gustiawan, Gusti nomor punggung 6 ditarik keluar, Gustiawan, ya, masuk pemain Rasan dengan nomor punggung 5. Kita lihat unggul 1-0, nampaknya Sultan Wet menarik dua pemain pertandingan di kesempatan sore hari ini. Dua-duanya merupakan pemain dari Win Management tentunya para bola madia. Ketatikan saudara penonton dengan terang kelihatan sebuah pulang masa kita dimiliki para pemain bertengku kesebelasan dari KNV United. Ketatikan para bola madia siapa gerangan yang akan mencoba melakukan terang serta poin dari menit akhir babak yang kedua tentunya saudara. Balik ketatikan kali ini, berebutan bola terjadi. Balik ketatikan, pelanggaran terjadi menurutnya Pak Mugas. Ketertinggalan kali ini terdengar bebas bagi tungku kesebelasan dari Lanus LC. Jadi kali ini langsung tertinggal yang segi perlu dalam perdasar hari ini. Kapan kesebelasan Doni Galemos tarik putar jatuh ke belakang. Ketertinggalan angkat umpan melambung Widi arahkan dia bola melenceng sempat tendang agar pukul. Oh, sebuah peluang mas dimiliki para pemain dari tungku kesebelasan dari Lanus LC. Tendangan sepak pojok berada di pojok kiri menjaga gawang Ega Sena. RW Kuda cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari ini. Pembalap motor Adventure tentunya Bu. Kita nantikan kiri ini, tendangan sepak pojok bagi tungku kesebelasan Lanus LC. Bahaya, tidak jadi bahaya.
Tetapi Kang Geruni melakukan sebuah pergerakan umpan terobosan. Salah pengertian tentunya pada bola badia. Kerjasama yang kurang padu tentunya adalah pertang tiga di kesempatan sore hari ini. Berebutan bola terjadi, keluar bola berjalan arena pertang tiga. Membuatkan lapangan ke dalam cukup menarik pertandingan sore hari ini. Para penonton yang masih setia menunggu hasil akhir dua tunggu kesempatan dalam pertandingan sore hari ini. Berebutan bola terjadi, lepas ke tendangan, angkat umpan melambung. Keluar bola, meninggalkan arena pertandingan. Kebantikan saudara penonton dan saudara pendengar membuatkan serangan sepak pojok. Bung Aco Bani kembali ke matikan geruni. Dengan tenang tentunya serangan sepak pojok menunggu kesempatan dari Kain Bayur itu ke matikan geruni. Sebuah tendangan angkat umpan melambung. Berputar bola terjadi ketertikan para bola Maria. Arahkan dia bola, jatuhkan dia bola pemain tertunggu kesempatan dari Kain Bayur mencoba jauh Wega. Sebuah tendangan dilakukan pemain cawang Wega. Membaikkan tantangan ke dalam menutupku kesempatan dari Lalu Sensi. Ketertikan saudara penonton sebuah tantangan ke dalam saya dilakukan. Dan ya, pertandingan babak kedua sudah berakhir. Hasil akhir 1-0 dimenangkan oleh tim kesempatan KMV United tentunya setara Geraha Pemuda tentunya setara atas lawan tim kesempatan Lalu Sensi dari Desa Cereng Kecamatan Lego. Mengucapkan terima kasih tentunya atas partisipasi tim kesempatan dari Lalu Sensi Bung Sikit Purnomo. Dan mengucapkan selamat datang kepada timku kesempatan KMP United. Kemenangan 1-0 membawa tim Anda melanjutkan langkah Anda ke putaran kedua babak 16 besar dalam lanjutan perhelatan turnamen kompetisi kompetisi 2 Putra Pancasila 2024 ini. Terima kasih.